semua. Kita pencet ini, yang ini, terus gambar keranjang. Selanjutnya kita pilih kotak kiri atas, yang ini, kotak kiri atas ya. Terus pilih kotak kiri lagi, yang ini kita pilih simbol Shopee, simbolnya Shopee. Terus kita ketik nomor PIN yang diberikan Shopee. Ini nomor PIN pesanan, nomor PIN pesanannya. Kita ketik. Terus selanjutnya kita pilih ini anak panah kanan, pencet. Terus pilih yang kanan lagi. Kita lihat dulu, periksa pesanannya. Terus pilih merah, pilih anak panah merah tadi. Terus ini selesai, kita tinggal tunggu mesin fotokopinya keluar dan kita bisa ambil plastik ini buat bungkus alamat. Udah keluar, kita ambil ya seperti ini. Terus kita bagi jadi dua ya, kita potong yang bagian atas ini, dimasukin plastik, terus kita tempel di atas barang yang mau dikirim, barang pesanan. Terus kertas yang satunya lagi kita simpan. Selanjutnya serahin ke kasir. Ini nanti nggak usah bayar ongkos kirim karena ongkos kirimnya udah ditanggung sama pembeli. Tinggal serahin aja. Terus kita dapat struk pengiriman. Disimpan ya, seperti ini. Udah selesai.